Enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil juga. Jadi ukurannya cukupan lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, salam satu hobi. Oke Sobat Bonsai, lokasi perburuan bahan bonsai kali ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi Sobat Bonsai bisa lihat sendiri. Nah, tadi selama perjalanan sudah saya lihat ya, ternyata sudah banyak yang digali sama orang. Tapi enggak apa-apalah. Mudah-mudahan kali ini dapat bahan bonsai yang sangat keren, sangat unik. Oke, seperti apa hasil yang akan saya dapatkan kali ini? Tonton terus Jaya Bonsai. Sobat bonsai, seperti yang sudah saya bilang tadi, di sini banyak sekali ya bekas galian orang. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga ada yang ukurannya sangat-sangat jumbo, sangat jumbo sekali ini ya. Nah, itu juga bekas dicoker-coker, digali. Tapi nggak tahu kenapa kok nggak jadi diambil. Mungkin kebesaran ya. Oke, kita lihat lagi sebelah sini. Banyak sekali ya bekas-bekas kalian ya. Di sini, wah ini ternyata ini bekas, banyak sekali bekas kaliannya. Oke Sobat Bonsai, nah, seperti inilah bekas kalian dari para teman-teman pendongkel ya, mungkin sama pendongkel. Ini ada bahan yang kelihatannya cukup keren ini ya. Tapi nggak tahu kenapa kok gak diambil. Gimana menurut teman-teman? Bagaimana menurut Sobat Bonsai untuk motif yang satu ini? Ini kalau belum didongkel ini belum kelihatan ini ya. Karena motifnya tertutup sama yang ini. Ini nggak terlalu besar Sobat Bonsai. Ya enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil juga. Jadi ukurannya cukupan lah. Kalau buat bahan bonsai dengan ukuran segitu cukupan ya. Oke Sobat Bonsai, enggak pakai lama, langsung saja kita dongkel ya. Mudah-mudahan setelah kedongkel motifnya benar-benar sangat keren. Oke Sobat Bonsai, motifnya ya setelah saya potong kayu yang ini tadi, yang saya potong ini ternyata benar-benar sangat keren sekali ya. Ukurannya nggak terlalu besar, cuman motifnya Sobat Bonsai. Oke Sobat Bonsai, nggak pakai lama, langsung saja lanjut ke proses pendongkelan.
Oke, sobat bonsai, kurang lebih seperti ini ya motif dari bahan bonsai serut buruan saya kali ini. Alhamdulillah sangat-sangat super keren. Coba sobat bonsai, motif dari bahan bonsai serut yang satu ini, wow, benar-benar keren ya, nggak sia-sia. Tadi kenapa kok sulit sekali, ternyata bagian yang dalam ada akar yang masuk. Pantesan aja sulit ya. Oke sobat bonsai, saya potongin dulu biar kelihatan motifnya lebih keren lagi. Oke sobat bonsai, hasil sementara kurang lebih seperti ini ya. Sobat bonsai bisa lihat sendiri untuk motifnya kurang lebih seperti ini, kecil tapi karakternya benar-benar super keren. Oke, nanti jika sudah tumbuh akan saya coba tata ulang lagi ya untuk motif hasil jadinya. Jadi hasil sementara kurang lebih seperti ini. Oke sobat bonsai, perburuan bahan bonsai kali ini dapatnya jenis bahan bonsai serut dengan motif kurang lebih seperti ini. Bagaimana menurut kalian untuk motif yang satu ini? Oke, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya ya, agar sobat bonsai tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.